Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar di bulan September ini di Galeri Senapan Angin akan mengadakan promo besar-besaran. Dimulai itu ada promo cuci gudang dari senapan angin monster dan juga senapan angin predator standar. Ada juga cashback untuk 2 jutaan untuk senapan angin unit fixer dan promo voucher dan promo free angin untuk senapan angin bocap FX dan juga ada promo voucher dan promo free angin untuk senapan angin predator full CNC Rinjani dan juga ada promo promo dan promo free angin di setiap unit senapan angin. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin. Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin. Di antaranya itu ada review, tes akurasi cek gudang dan juga ada rekomendasi senapan angin juga. Dan untuk video kali ini saya itu akan merekomendasikan untuk senapan angin semi CNC. Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya, saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya. Amin. Ini saya doakan semoga rezeki kalian tuh lancar terus, biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin. Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-spek senapan anginnya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kan wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai untuk membahas spek-spek senapan angin semi CNC. Di sini ada 3 senapan angin semi CNC. Yang pertama itu ada senapan angin bocap gestet, ada juga senapan angin FX Malabar dan juga ada senapan angin FX Barracuda. Kita bahas dari senapan angin yang pertama, yaitu senapan angin bocap gestet. Kita bahas dari bagian larasnya dulu. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan di ujung sana itu ada bagian penutup laras, dan penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu. Dan untuk di bagian sini, di bagian bawahnya laras itu ada bagian tabung. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500cc, bukan menggunakan tabung Venom, tapi di sini menggunakan tabung GSM. Dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras, pastinya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin larasnya gitu. Dan untuk bagian pengisian angin, bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler, untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometernya. Untuk manometernya ada di sebelah sini. Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi, jangan sampai dienolkan. Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga. Jangan sampai dilebihkan, apalagi dienolkan, setara aja ya. Biar senapan angin kalian itu pastinya tidak mudah rusak dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga. Kita bahas ke bagian chambernya. Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC. Dan untuk chamber pastinya sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskopnya. Dan di tengah sini itu ada bagian pengisian peluru, dan pengisiannya itu ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya. Kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine, kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single shoot saja. Yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian, karena ada 2 pengisian yaitu magazine dan juga ada single shootnya gitu. Dan di bagian sini, di bagian sampingnya yang butuh ada bagian tarikan, tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan gradle, tapi di sini sudah menggunakan tarikan seat lever. Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever pastinya akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu.
Kalau di bagian bawah sini, di bagian bawah sini itu ada bagian triggernya. Triggernya ini sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger klasik, tapi di sini menggunakan trigger max ya. Ya, dan untuk di atasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman pintu yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini. Dan untuk bagian ini, di bagian belakangnya chamber sini itu ada bagian setelan power, dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buruan besar dan small game itu untuk buruan kecil. Intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik, yang big game yang besar dan untuk yang small game itu yang kecil gitu. Kita bahas ke bagian popernya. Untuk popernya ini menggunakan popper klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Intinya kalau pembuatannya sudah dari bahan kayu mauni itu pastinya awet banget dan pastinya tidak mudah patah gitu. Dan popernya ini sudah di finishing berwarna coklat ya. Dan untuk di aslinya popper itu ada bagian setelan pipi yang pastinya bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian, ya bisa dinaik dan turunkan. Dan untuk di belakangnya popper pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar gitu. Oke kita bahas ke senapan angin yang kedua, yaitu ke senapan angin FX Malabar. Kita bahas dari larasnya juga. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja sipres juga sama. Untuk serombongnya mempunyai OD22. Untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan di ujungnya laras pastinya ada bagian penutup laras, dan penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian juga susah penyap, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu. Udah di bagian sini, di bagian bawahnya sini ada bagian tabung. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc. Kalau yang atas tadi menggunakan tabung GSM, tapi kalau yang senapan angin efek Malabar ini menggunakan tabung Venom. Dan untuk di antara larasnya tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin larasnya juga di sebelah sini. Untuk cincin larasnya sebagai memperkuat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya kalau sudah ada cincin laras pastinya akan aman banget dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Lalu bagian sini itu ada bagian manometernya. Untuk manometernya itu kapasitas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi, jangan sampai dienolkan. Biar senapan angin kalian tuh pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga, setara aja. Jangan sampai dilebihkan apalagi dienolkan. Intinya agar senapan angin kalian tuh pastinya tidak mudah rusak dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga. Lalu bagian pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di kebalikan dari manometer. Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler. Untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, kalian bisa pompanya dengan pompa kompresor. Dan untuk bagian chamber-nya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC juga. Dan untuk di atas chamber pastinya sudah dilengkapi dengan lemonting atau penaruh teleskopnya. Untuk bagian pengisian purut, pengisiannya itu ada di tengahnya chamber sini. Yang pastinya ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single. Sebenarnya ada dua pengisian, dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian, bisa diisi dengan single juga bisa diisi dengan magazine. Kitnya ada dua pengisian. Kalau di bagian sini, di bagian sini itu ada bagian tarikannya. Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan grinder, tapi di sini sudah menggunakan tarikan seat lever. Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever pastinya akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu. Untuk di belakangnya sini, di belakangnya chamber itu ada bagian setelan power. Untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk buruan besar, semisal kayak baby, biawak, dan lain sebagainya juga. Dan untuk yang small game itu baru yang buruan kecil, semisal kayak burung, tupai, dan lain sebagainya. Intinya kalau kalian menggunakan setelan power, jangan sampai kebalik, yang big game yang besar dan small game itu yang kecil. Kita bahas ke bagian bawahnya sini. Untuk di bawahnya sini itu ada bagian trigger. Untuk triggernya ini menggunakan trigger max, bukan menggunakan trigger klasik, tapi di sini sudah menggunakan trigger max semua.
Dan kerjaan trigger pastinya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan. Intinya kalau flash sudah lagi gunakan senapan angin yang akan itu wajib amankan dengan memencet pengaman picu atau safety triggernya saja ini agar aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang gitu. Oke, lepas ke bagian popornya. Untuk popornya ini menggunakan popor klasik juga yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah. Intinya kalau pembuatannya dari bahan kayu mahoni itu pastinya akan awet banget dan pastinya tidak mudah patah gitu. Untuk popornya ini belum di finishing, masih berwarna putih ya. Kalau yang atas tadi sudah di finishing berwarna coklat, kalau senapan angin FX Malabar ini belum di finishing, masih berwarna putih untuk popornya. Untuk atas popornya pastinya sudah dilengkapi dengan setelan pipi yang pastinya bisa dinaikkan untuk sesuai selera kalian. Jika kalian ingin yang lebih tinggi bisa di atasnya saja, kalau tidak suka yang lebih tinggi bisa diturunkan saja, yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian. Dan di belakangnya popor pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang terbuat dari kain mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian gitu. Tadi sudah kita bahas untuk spek-spek senapan angin yang FX Malabar. Sekarang kita lanjut ke senapan angin yang terakhir, yaitu senapan angin FX Ron Barracuda. Kita bahas dari bagian depannya dulu. Untuk bagian depan itu ada bagian larasnya. Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong. Ini ada double serombong semua ya. Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm, alurnya 12, OD-nya 14. Dan di ujungnya laras itu ada bagian penutup laras, di sebelah situ ada bagian penutup larasnya. Dan penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam. Intinya kalau kalian suka yang subsnya, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam agar tidak picik, dipakain peredam saja gitu. Untuk bagian sini, bagian tabungnya ini sama kayak yang FX Malabar, menggunakan tabung Venom 500cc. Untuk di antara laras dengan tabung pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin larasnya juga. Di sebelah sini ada bagian cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Semisal kalau di situ tidak ada cincin laras, pastinya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di situ dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin larasnya gitu. Untuk bagian pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di sebelahnya sini. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler. Untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP juga. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian itu bisa pompanya dengan pompa kompresor gitu. Untuk bagian manometernya ada di sebelah sana. Untuk manometernya itu kapasitas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Intinya kalau misal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi, jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian pastinya tetap awet dan untuk abunya tidak mudah bocor juga. Ini setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkannya agar awet dan pastinya untuk senapan angin kalian tidak mudah rusak juga, untuk abunya tidak mudah bocor juga. Ini setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu ya. Kita lanjut bahas ke bagian chambernya. Untuk chambernya ini sama menggunakan chamber 12 seri 6 semi CNC. Dan untuk di chamber pastinya sudah dilengkapi dengan remounting atau penaruh teleskopnya. Untuk bagian pengisian peluru itu ada di tengahnya chamber juga. Setiap pengisian peluru pastinya ada di tengahnya chamber. Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya. Ada dua pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian, bisa diisi dengan magazine juga bisa diisi dengan single shoot gitu ya. Bisa diatur untuk sesuai selera kalian, bisa diatur untuk sesuai selera kalian karena ada dua pengisian. Yang untuk tiga senapan angin sudah menggunakan tarikan seat lever semua. Yang kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu pastinya akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu karena sudah menggunakan tarikan seat lever. Untuk di belakangnya
chamber itu ada bagian setelan power, dan setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk buruan besar, dan kalau yang small game itu untuk buruan kecil. Intinya kalian menggunakan setelan power, jangan sampai kebalik, yang big game yang besar dan small game itu yang kecil. Dari belakang sini, di bagian bawahnya sini itu ada bagian trigger. Untuk triggernya ini juga sama menggunakan trigger mag, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan untuk di atasnya trigger pasnya sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picunya, yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Misal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak, itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan. Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin, kalian wajib amankan dengan memencet pengaman picu atau safety triggernya saja, intinya agar aman dan pasnya tidak dipakai sembarang orang. Oke, bagus. Oke, kita bahas ke bagian popornya. Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah. Dan untuk popornya juga sudah di finishing berwarna coklat kayak sama kayak yang atas, tapi kalau yang atas itu lebih gelap, kalau yang ini lebih terang. Dan untuk di atasnya popor pasnya sudah dilengkapi dengan setelan pipi yang pasnya bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian. Intinya kalau kalian suka yang lebih tinggi bisa di atasan saja, kalau tidak suka yang lebih tinggi bisa diturunkan saja, yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian. Untuk di belakangnya popor pasnya sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Oke, tadi sudah kita bahas untuk spek-spek 3 senapan angin ini, sekarang kita akan bahas untuk harga-harga senapan angin ini. Harga senapan angin ya, pertama itu harga senapan angin bocap desa itu harganya cuma 3.600.000 saja. Untuk yang kedua itu ada senapan angin efek Malabar, untuk senapan angin ini harganya cuma 3.800.000 saja. Untuk yang terakhir itu senapan angin efek Ron Barakuda, harganya cuma 3.600.000 saja, dan itu sudah termasuk harga promo dan free angin di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah, dan di antara wilayahnya itu ada Papua, Maluku, dan juga ada NTT. Intinya kalian di luar 3 wilayah itu cepat-cepat diorder, jangan sampai kehabisan untuk free anginnya dan juga tidak kehabisan untuk senapan anginnya gitu. Untuk kalian kalau membeli senapan angin, kalian wajib kalian sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan, dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, tas, magazin, peredam, dan juga ada STKS-nya. Ada 7 bonus kelengkapannya, harganya yang murah banget, sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya, intinya banyak banget, cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya. Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja. Kalau tidak ada di bawah ini, hubungi nomor admin saja. Untuk cara pembayarannya ada dua cara, ada cara COD dan juga ada cara transfer atau bayar di tempat. Untuk cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Terus sedikit rekomendasi dari saya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kejelasan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.